Kedatangan Menlu Amerika Serikat Mike Pompeo langsung disambut oleh Presiden Joko Widodo. Pertemuan berlangsung selama 30 menit. Topik yang dibahas kedua negara adalah peningkatan kerjasama di sektor ekonomi. Kedua negara sepakat melanjutkan strategi partnership yang sudah dibangun sejak 2015 lalu. Hubungan kedua negara ini tidak hanya bermanfaat bagi keduanya, tetapi juga bermanfaat bagi dunia. Kedua negara sepakat meningkatkan kerjasama ekonomi yang ditargetkan akan mencapai 50 miliar. Sementara saat ini baru mencapai 28 miliar dolar Amerika. Mereka untuk terus meningkatkan perdagangan yang saling menguntungkan. Nah, Presiden mengatakan bahwa kalau kita lihat dari jenis barang yang kita perdagangkan, maka kan sifatnya tidak saling berkompetisi satu sama lain. Oleh karena itu akan lebih mudah bagi kita untuk meningkatkan kerjasama perdagangan. Nanti jelasnya contohnya Pak Mendak juga akan menyampaikan. Dan Presiden. Pertemuan juga membahas isu perdamaian di Palestina. Indonesia berharap kedua negara berkontribusi untuk mendukung penuh perdamaian di Palestina. Iqbal Rambe, Trisabdo Aji, Jawa Post TV.